Udah. Coba dikeluarin bukunya. Siapa yang udah siap tugas semalam? Antum udah di apa gak semalam kan? Apa? Coba kumpul yang udah siap. Coba pulpen antum bentar. Pulpen antum bentar. Sekarang saja ya. Bangunlah. Hanif ya. Apa? Oh ya Fatur. Fatur Rahman. Coba yang lain yang udah siap. Biar kita masuk ke soal cerita geometri. Ini Fatur. Fatur Rahman, siapa nama lengkap antum? Fatur Rahman Sitorus ya. Oke. Udah yang lain gimana? Udah siap, coba kemari. Bawa kemari kalau yang siap ya. Masih keliru sedikit, coba sini. Ini berapa ini? 220, bukan 220 ini, 2 kali 20 ya. Ya, 2 kali 20, coba dikalikan. Yang lain gimana? Mana bukunya, dikeluarkan bukunya coba. Mana? Punya antum. Nanti dipakai kaos kakinya. Mana catatan itu tugasnya? Mana punya antum? Nggak di jauh-jauh ini. Antum semalam daring atau masuk? Soalnya mana udah dicatat? Nonton video semalam belum? Enggak. Siapa yang belum nyatat soalnya? Yang daring siapa yang belum nyatat soalnya? Berarti nggak nonton video ya? Semalam masuk? Kok nggak nyatat soal kalau masuk? Niatnya mau apa? Lihat di video, tapi lupa. Apa? Niatnya mau lihat di video, tapi lupa. Masuk semalam tapi nggak nyatat antum? Soalnya yang dibacakan dari depan jelas. Apa jelas. Keluar aja lah antum kalau gitu ya. Antum mau ngapain ya? Mana cek keluar buku antum pun nggak antum berlari. Siapa yang sama sekali belum ngumpul latihan, belum pernah ngumpul latihan ini? Banyak kan? Sama sekali belum ngumpul latihan kan? Mana? Buku antum? Catatannya mana? Buku baru. Baru.
Coba yang belum dicatat, dicatat soalnya. Ana bacakan sekali lagi ya. Coba ana tulis saja.
Nampak enggak? Nampak ya? Ya, udah siap. 28, 7, 8, 6. 2 kali 20, 40, 500 kurang 4, 14 kali 4, 56, ya kan? Dikerjakan mana dulu? 96. Ini antum coret. Ini antum coret kan? Ini tinggal 48. 48 dikali 15. 15 ini antum buat di mana? Ya. Ya kan? Ini udah betul. Antum coret ini coret tinggal 48 kan? Baru dikalikan 15. Ya. Udah siap. Semalam tapi udah ngumpul. Nolak. 120 ya kan? Ya udah. Semalam kamu udah dikumpul kan? Udah ditulis nama antum semalam. Nampak kan? Apa? Itu soal. Enggak soal itu, bukan soal. Antum kemana dari tadi? Antum coba lah. Udah. Udah siap. 720 ya betul. Siapa nama antum? Mirza. Mirza siapa? Mirza Al-Fariji ya. Pasya, oke. Okay. Raja Al-Fariji Pasha. Berarti ini diketahui apa ini? Apalagi diketahui apa ini berarti? Yang belum ngumpul, yang diketahui ini apa? A-nya berapa ini? Diketahui berapa? Yang belum ngumpul. Dari soal A-nya berapa? Urutan pertama. Berapa? Urutan pertama, barisan pertama. Bilangan pada barisan pertama ini antum lihat ya. Barisan paling depan terdapat 20 buah kursi. Berarti A-nya 20 ya. Kemudian bedanya selisih. Selisih tiap baris. Berapa buah kursi selisih tiap baris? Berapa? 4 kan? 4 ya. B-nya berarti 4. Sekarang ditanya ya. Ditanya ini apa berarti? Ditanya A
banyak kursi pada baris paling belakang atau baris ke-15. Apa itu? Apa? Antum kan udah jawab yang lain dulu. Yang ini. Yang daring semalam. Berarti UN-nya kan bilangan pada urutan ke-15 ya kan? Berarti U15 bukan UN. Ya ditanya ya. Kemudian yang B yang ditanya apa? Jumlah seluruhnya. Kemarin jumlah seluruhnya kalau penjumlahan barisan aritmetika disebut dengan apa kemarin? Deret kan? Deret aritmetika. Rumus apa itu berarti dilambangkan dengan apa? S 15 ya. Penjumlahan urutan pertama sampai urutan ke 15, penjumlahan baris pertama sampai baris ke 15 kursi tersebut ya. Ini dia yang B yang ditanya. Ya. Dilihat lagi catatannya, barisan aritmetika dan deret aritmetika rumus U15 dan S15 nya ya, tinggal memasukkan ke rumus antum itu. Pelajaran apa antum selanjutnya? Radul ya. Udah siap nyatanya selamat. Selamat nama antum kan? Bukan, siapa nama antum? Ahmad siapa? Ahmad Ghazali. Oh ya, Ahmad Ghazali ya. Selamat yang semalam ya kan? Coba yang belum siap dikerjakan ini dikumpul melalui WA ya. Apalagi kalau sama juga yang daring, apalagi kalau yang belum ngumpul pernah latihan ya. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.